Bapak Ibu, yang luar biasa adalah barang siapa, ujar Nabi, yang memberikan sumbangan untuk kepentingan buka puasa, maka yang pertama maghfiratan li zunubi, itu menjadi penyebab diampunkan dosa-dosanya. Yang kedua, wa itqa raqabatihi minan nar, itu menjadi filter, menjadi penghalang dari siksa api neraka. Dan yang ketiga, wa kana lahu ajrun mislu ajri shaim la yanqusu min ajrihi shay'un, dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang diberikan sumbangan untuk kepentingan buka puasanya. Luar biasa. Tiga macam itu luar biasa. Tapi para sahabat pada waktu itu menyampaikan unek-unek. Ya Rasulullah, kami kada beisi nang tiga macam itu. Kami kada beisi sesuatu, mohon maaf. Kami tidak beisi sesuatu yang bisa kami sumbangkan untuk buka puasa. Apa ujar Nabi? Allah tetap memberikan ganjaran tiga macam tadi, walaupun kalian membukakan puasa hanya dalam bentuk sebiji korma, hanya dalam bentuk seteguk air putih, apalagi sampai sehirup susu. Jadi kita punya kesempatan sabarataan.